Dan ya Allah, jadikan anak saya anak yang berbakti ya Allah, anak yang rajin ibadah ya Allah, anak yang sukses ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Biarkan saya jadi petani ya Allah, biarkan saya jadi kuli ya Allah, yang penting anak saya jadi orang yang mulia ya Allah. Surau TV. Semua yang ada di sini, kalian tahu, kalian sama orang tuanya diantarkan ke sini untuk mencari ilmu, dan orang tua kalian bercita-cita untuk menjadikan kalian manusia yang sangat mulia. Dan coba bayangkan selama ini apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian. Kalian tidak pernah memberikan kebahagiaan satupun kepada orang tua kalian sampai saat ini. Orang tua kalian, ibu kalian mengandung kalian selama 9 bulan dan melahirkan kalian sehingga kalian seperti ini, kalian dewasa seperti ini, kalian sudah pintar seperti ini. Tapi apa balasannya? Kalian balas. Kalian tidak pernah membalas. Katanya kalian sekolah, katanya kalian cari ilmu. Tapi kalian masih berani sama orang tua kalian. Masih membentak sama ayah dan ibu kalian. Katanya kalian sudah punya ilmu. Kalian katanya sudah ngaji. Mana buktinya? Orang tua kalian mengharapkan kalian menjadikan anak yang berbakti sama orang tua. Tapi selama ini apa? Ketika kalian disuruh sama orang tua kalian, kalian malah marah. Orang tua kalian banting tulang setiap hari cari nafkah, cari kasab buat kalian di pondok, buat kalian sekolah. Ingat kalian, ketika kalian pertama kali berangkat dari rumah ke pondok, nak, saya pesan ya nak, kalau kau mendok, kau harus betah di sana. Kau harus jadi anak yang berbakat. Kau harus jadi anak yang soleh, soleha. Jangan kecewakan ayah dan ibu ya nak. Ayah dan ibu ini bekerja keras untukmu di pondok nak. Orang tua kalian bangun malam sholat tahajud mendoakan kalian. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang berbakti ya Allah, anak yang rajin ibadah ya Allah, anak yang sukses ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Biarkan saya jadi petani ya Allah, biarkan saya jadi kuli ya Allah, yang penting anak saya jadi orang yang mulia ya Allah. Bukan tega ayah dan ibu kalian memberangkatkan kalian, meninggalkan kalian sendiri di pondok. Tapi orang tua kalian itu ingin kalian jadi orang yang bagus, baik, mulia, dan sukses. Pernah kalian berdoa untuk orang tua kalian? Terkadang kalian lupa untuk mendoakan orang tuanya. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalian kadang-kadang lupa akan mendoakan orang tuanya. Kalian tahu orang tua kalian mendoakan kalian setiap hari ya Allah ya Rabb. Jadikan anak saya anak yang berbakti kepada kami ya Rob. Sedangkan kalian di pondok, kalian cuma tidur, makan,
ngaji tak istiqomah, kalian malah malas belajar, kalian nakal mutolaah, itu balasannya, itu balas bakti kalian sama orang tua kalian. Pikirkan baik-baik, ini balasannya. Seandainya kalian tidak sempat lagi mencium tangan orang tua kalian, kalian tidak sempat lagi menatap wajahnya, kalian tidak sempat lagi mencium kedua orang tua kalian, memeluk kedua orang tua kalian, sedangkan kalian banyak dosa, kalian pernah durhaka sama orang tua kalian. Dan ketika kalian pulang, kalian sudah hanya menemukan rumah kalian, tapi orang tua kalian sudah dibungkus kain kafan. Dibungkus kain kafan. Di mana ayah saya? Di mana ibu saya? Siapa yang akan membiayai kalian? Siapa yang akan menyiapkan makan kalian? Siapa yang akan mendidik kalian lagi di rumah? Bisa apa kalian sekarang? Kalau cuma kalian pulang nantinya, orang tua kalian cuma tinggal batu dan bertuliskan nama, kalian sudah tidak bisa apa-apa. Renungkan baik-baik, bayangkan kedua orang tua kalian ada di samping kalian sekarang memeluk kalian. Bayangkan kedua orang tua kalian bersama kalian, memeluk kalian, mencium kalian dengan penuh kasih sayang. Bayangkan itu. Bagaimana jika orang tua kalian dicabut sama Allah, diambil sama Allah, menghadap Allah, kalian tidak bertemu lagi. Siapa yang akan menjemput kalian? Siapa yang akan menengok kalian lagi di pondok? Tidak ada. Bagaimana dengan kalian? Sedangkan kalian masih tidak sempat berbalas bakti, berbuat baik kepada orang tua kalian. Itu yang namanya anak yang berbakti. Cuma tidur, makan, mendoakan orang tua tidak pernah. Para ketika pulang kalian dari pondok, kalian masih menyusahkan orang tua kalian. Kalian masih membuat marah, kadang-kadang ibu kalian sampai nangis. Ya Allah, kenapa anak saya seperti ini ya Allah? Padahal saya sudah memondokkan anak saya ya Allah. Tapi kenapa anak saya masih berani melawan saya ya Allah? Masih membuat saya menangis ya Allah. Kenapa ya Allah? Orang tua kalian memegang dada kalian. Ini kalian. Ini yang dimaksud santri. Perbaiki diri kalian. Perbaiki diri kalian selama orang tua kalian masih ada. Perbaiki diri kalian. Berbuatlah baik kepada kedua orang tua kalian. Kalian mau gimana coba? Kalian bisa apa kalau tanpa orang tua? Kalian bisa apa coba? Bisa sebesar ini? Sehebat ini? Sedewasa ini? Coba ingat, bayangkan lagi, renungkan lagi ketika kalian masih kecil. Ingat kalian, kalian digendong dengan penuh kasih sayang. Ketika malam ibunya bangun menyusui kalian, menggendong kalian, ayah kalian sama ibu kalian bersama kalian, kalian jatuh, orang tua kalian langsung menggotong kalian, membawa kalian ke rumah sakit. Karena dia sayang, karena orang tua kalian sayang. Coba ketika orang tua kalian sakit, kalian enak asik bermain. Asik bermain. Orang tua kalian meminta apa kalian tidak ada. Memanggil nama kalian. Di mana anakku?
Anakku, saya butuh air, saya butuh makan. Kalian tidak ada main. Orang tua kalian dengan penuh kasih sayang, semuanya dibaktikan untuk kalian ketika kalian masih kecil. Coba sekarang renungkan baik-baik. Bayangkan, bayangkan lebih dalam. Rugi kalian. Rugi kalian di pondok kalau tidak rajin. Rugi. Kalian akan menyesal kalau di pondok kalian hanya main-main. Rugi. Menyesal kalian. Coba orang tua kalian berharap, ya Allah, saya pengen ya Allah anak saya jadi kiai ya Allah. Saya pengen ya Allah anak saya jadi guru ya Allah. Saya pengen ya Allah anak saya jadi sukses, jadi pengusaha ya Allah. Tapi apa? Ini usaha kalian cuma malas-malasan. Kalian pulang jadi apa? Gak jadi apa-apa. Orang tua kalian cuma nangis, ya Allah, kenapa anak saya jadi seperti itu ya Allah. Kalau besok orang tua kalian sudah tidak tengok kalian lagi, sudah tidak jenguk kalian lagi, sudah tidak kasih kalian lagi, tidak kasih uang kalian lagi, artinya orang tua kalian itu sudah tidak akan pernah melihat kalian. Coba rasakan, menyesal atau tidak? Menyesal atau tidak kalian ditinggal sama orang tua kalian? Selama masih ada, kalian tidak menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Yang merasa rindu dengan orang tuanya berdiri semuanya. Yang merasa rindu sama orang tuanya berdiri. Yang merasa rindu sama orang tuanya berdiri. Bayangkan orang tua kalian ada di sini. Bayangkan orang tua kalian memeluk kalian dengan penuh kasih sayang. Kalian nangis dipeluk sama orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Ungkapkan itu. Jika kalian ingin menangis, menangis. Ungkapkan kasih sayang kalian sama orang tua kalian. Orang tua kalian lebih sayang. Lebih sayang daripada kalian sayang sama orang tua. Keluarkan semuanya. Ungkapkan kalian rindu sama orang tua kalian. Ungkapkan kalian rindu sama ayah dan ibu kalian. Ungkapkan itu. Menangislah sekeras mungkin. Dan setelah itu, berubahlah kalian. Rajinlah kalian di pondok. Belajarlah kalian di pondok. Jangan hanya makan tidur. Rajin ngaji yang rajin, ibadah yang rajin, istiqomah kalian. Biar enggak rugi orang tua kalian biayai kalian di sini. Biar enggak rugi orang tuanya siang malam kerja buat kalian jajan. Kalian tahu, orang tua kalian di rumah berpikir, ya Allah, saya enggak punya uang, ya Allah, bagaimana saya akan memberikan sama anak saya besok, ya Allah. Orang tua kalian ngutang orang tua kalian buat kalian biar bisa jajan. Biar bisa jajan orang tua kalian ngutang. Jangan nakal sekarang. Belajar. Jangan cuma makan tidur di pondok. Belajar yang rajin. Mutolaah. Kabulkan cita-cita orang tua kalian. Kabulkan. Orang tua kalian pengen kalian jadi guru. Kabulkan. Orang tua kalian pengen kalian sukses. Kabulkan. Kabulkan. Kita doakan orang tua kita yang ada di rumah dan tidak ada di sini sekarang. Kita doakan, Rabbi ighfir li dzunubi. Ayo doakan, Rabbi ighfir li dzunubi.
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan setiap waktu, setiap kalian setelah sholat, doakan orang tua kalian. Jangan lupakan mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk kalian. Jangan sia-siakan perjuangan mereka. Jangan sia-siakan. Pahami itu. Silakan direnungkan sendiri. Diresapi sendiri bagaimana kalian menyusahkan orang tua kalian selama ini. Kebahagiaan apa yang pernah kalian kasih sama orang tuanya selama ini? Tidak satu pun yang kalian kasih kebahagiaan itu. Kalian masih menyusahkan orang tua kalian. Jika kalian mulai malas, mulai penat dan mulai capek mondok, ingat orang tua kalian sampai berdarah-darah memperjuangkan kalian. Ingat sampai berdarah-darah memperjuangkan kalian ada di sini. Biar kalian jadi anak yang mulia, orang yang sukses dunia dan akhirat. Pahami itu. Renungkan baik-baik. Menangislah yang banyak sampai kalian terhenti menangis dan akan berubah menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Selesaikan tangis kalian. Selesaikan apa yang menjadi beban di hati kalian karena kalian pernah durhaka dan berdosa sama orang tuanya. Selesaikan itu. Dan ketika sudah selesai semuanya, kalian duduk, tenangkan diri kalian. Tenangkan diri kalian. Kalian duduk semuanya. Kalian duduk semuanya. Duduk, duduk. Duduk semuanya. Tenangkan diri kalian. Tenangkan diri kalian. Ini perjalanan atau refleksi bagaimana kalian menyesal ketika kalian sudah tidak rajin lagi di pondok. Kalian cuma nakal main saja yang dipikirkan. Cuma main saja. Gak berpikir bagaimana saya jadi anak yang nantinya akan buat bangga sama orang tua saya. Coba dipikirkan lagi, dibayangkan lagi. Ketika kalian mulai lelah di pondok, gak betah. Bayangkan orang tua kalian sampai berdarah-darah nganterin kalian ke sini saja. Gak tahu itu siang dan malam berpikir tentang kalian bagaimana anak saya jadi anak yang beruntung daripada saya. Orang tua kalian semuanya petani, ada yang bangunan dan segala pedagang dan segala macam. Mereka tidak mau kalian seperti itu juga. Paling tidak mereka ingin kalian menjadi seseorang yang bisa bermanfaat. Entah itu bagi negara, bangsa, apalagi terutama dan agama. Itu. Paham kalian? Jangan diulangi lagi kalau nakal. Itu sebuah penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Tapi itu penyesalan yang akan menghantui kalian seumur hidup jika kalian tidak pernah atau tidak sempat berbuat baik kepada orang tua. Paham? Direnungkan itu baik-baik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah. Semuanya, ayo kita beristighfar kepada Allah karena kita berdosa kepada orang tua kita.
Astaghfirullah.